Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau bahas cara mengatasi penipuan pulsa di konter kita. Nah, ini untuk contoh kasusnya. Pertama, biasanya ada orang yang beli pulsa senilai 100.000 atau lebih dan dikirim ke beberapa nomor. Nah, itu kalian harus curiga dan jangan langsung ngelayanin teman-teman. Terus yang kedua, buat kalian yang jualan online lewat transfer bank atau pakai pembayaran yang lain, baiknya kalian punya internet banking buat ngecek uangnya udah masuk apa belum, karena banyak penipuan pakai stroke ATM palsu. Nah, sekarang kita mau bahas cara mengatasinya atau cara mencegahnya. Nah, untuk aplikasi yang perlu kalian install yaitu aplikasi GetContact. Nah, ini wajib buat para pengusaha konter. Langsung aja kita buka aplikasinya. Terus kita klik setuju dan lanjutkan. Terus kita klik mulai sekarang. Kita klik lanjutkan. Terus kita centang yang GetContact dan kita klik jadikan default. Terus kita klik lanjutkan. Terus kita aktifkan atau izinkan. Nah, di sini aku mau login pakai akun Google. Terus aku pilih akun email pribadi aku. Nah, selanjutnya kalian akan dapat kode OTP ke WA kalian. Untuk kode OTP-nya aku skip dan ini dia untuk tampilan aplikasinya. Langsung aja kita praktekkan fungsi aplikasinya, yaitu untuk mengecek nomor HP. Ini aku contohin nomor HP aku. Bagian atas aku isi. Oke, untuk nomor aku 0877-4747-7887. Langsung aja kita klik cari. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Kita klik 100 penanda lainnya. Nah, kalian bisa lihat untuk nomor aku banyak disimpan orang dengan nama C21, juragan, terus ada yang konter, ada yang juragan kuota, ada yang juragan 21 konter, ada juragan YouTube. Nah, kalian bisa lihat abang konter YouTube. Nah, ini intinya banyak banget ya teman-teman. Ada 100 nama yang dipakai orang. Nah, kalian bisa lihat bahkan ada nama aku juragan 21 Sulham. Jadi di HP orang lain, nomor aku disimpan dengan nama-nama seperti ini. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Kita langsung pada intinya, aku udah nyiapin nomor yang pernah nipu. Aku dapat nomor tersebut dari grup. Kita coba kembali. Seperti biasa, kita masukkan nomor yang ada di atas. Untuk nomornya 0812-5783-9096. Langsung aja kita klik cari. Nah, selanjutnya muncul seperti ini. Kita klik yang bagian komentar terlebih dahulu, soalnya ada yang menambahkan komentar-komentar. Nah, kalian bisa lihat untuk nomor ini penipu, penipu minta pulsa, penipuan pulsa, penipu pulsa. Kita kembali dan kita klik yang 41 penanda lainnya. Nah, kalian bisa lihat ini nomor penipu dengan akun palsu FB Novia. Penipu bikin stroke palsu, minta pulsa, dan lain-lain. Jadi kalau di aplikasi ini muncul tulisan penipu, satu kali aja kalian wajib waspada dan dijamin orang ini penipu, karena untuk aplikasinya udah terpercaya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Semoga kalian terhindar dari penipuan. Nah, buat kalian yang punya nomor penipu lainnya, kalian bisa isi di kolom komentar biar teman-teman yang lain tidak tertipu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.